kekuatan di balik kelemah lembutan. Sebab ketika kita hidup dalam lemah lembut, maka justru itulah sebuah kekuatan sejati yang akan membuat kita kuat, ulet, tahan banting melewati setiap keadaan apapun juga. Lemah lembut bukanlah sebuah kelemahan, tetapi justru sebuah kekuatan sejati yang ada di dalam batin dan jiwa kita. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini kita kembali bertemu dalam program Mesbah Mujizat dari YouTube channel Bethany Miracle Center. Kalau Anda diberkati, tolong Anda bisa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, pencet like, dan Anda komen yang baik dan sharekan kepada teman-teman Anda di sosial media saudara. Alkitab berkata, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ternyata ketika roh kita, jiwa kita, karakter kita dipenuhi dengan kelemah lembutan dan roh yang tentram, maka itu merupakan sebuah perhiasan batinia yang berharga. Sesuatu yang akan membuat hidup kita spesial, berbeda, dan dikagumi banyak orang. Dan kelemah lembutan merupakan sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita belajar di tengah-tengah tantangan apapun juga, di tengah situasi yang sulit, tetap miliki kelemah lembutan, sehingga saudara dan saya sungguh berharga dan menjadi orang yang menginspirasi bagi banyak orang. Ingat, di balik kelemah lembutan terdapat kemenangan dan kekuatan sejati. Kalau saudara percaya, mari coba ketiklah, katakan, ada kekuatan di balik kelemah lembutan. Haleluya. Sekali lagi, ada kekuatan di balik kelemah lembutan. Dan mari kita akan memiliki roh yang tentram dan lemah lembut, dimulai dengan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Pujian bukan menguntungkan Tuhan, namun pujian justru membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan yang kita sembah. Bersama BMC Worship, naikkan pujian penyembahan saudara. Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Mari kita dengan segenap hati kita mau menaikkan syukur kita, sebab Dia adalah Bapa yang sungguh sangat baik. Dan marilah kita menyenangkannya dengan segenap hati kita. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, mari katakan ku sembah Kau. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Raja kami yang agung, Raja kami yang mulia. Amin. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, sekali lagi katakan, ku sembah Kau. Kami angkat tinggi-tinggi pujian kami Tuhan, hanya untuk Engkau Yesusku,
hanya untuk Engkau Raja kami. Ya Tuhan, amin. Ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari lebih lagi berikan pujianmu, haleluya. Bahkan, ya Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan, kami angkat tinggi-tinggi pujian syukur ya kami Tuhan, hanya untuk Engkau Yesus. Kutinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari kita persembahkan yang terbaik. Inilah korban pujian kami Tuhan, ya Bapa, yang terbaik hanya untukmu Bapa, yang aman ya Bapa. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Sekali lagi katakan. Dalam hidupku selalu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari berikan penyembahan yang firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan kau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya selalu menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau baik Tuhan. Kasihmu besar. Kasihmu luar biasa. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri Tuhan, buat hari yang kau beri. Tak habis habisnya kasih dan rahmatmu. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu.
setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukur. Ya Tuhan, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Buat hari yang untuk setiap hari yang Kau berikan hidup dalam hidup kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih kebaikan-Mu, rahmat-Mu Tuhan, sungguh luar biasa. Kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah rasakan anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan segala pujian, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Besar setia Tuhan selalu baru dan nyata setiap hari bagi semua orang yang percaya kepada-Nya. Itulah pujian bersama BMC Worship yang telah membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Coba kalau saudara percaya, coba ketiklah, katakan
besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, besar kasih setia Tuhan. Kembali saya menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujijat, baik yang hadir secara live streaming maupun juga yang menyaksikan siaran ulangnya. Kasih setia Tuhan selalu nyata buat saudara dan saya. Dan saya juga menyapa bagi setiap saudara-saudara yang sudah hadir secara live, dan saya memberkati setiap saudara yang sudah bergabung dari berbagai kota, negara, dan juga berbagai tempat. Saya yakin bahwa kasih setia Tuhan menyertai kita. Dan kita juga akan mendoakan setiap permohonan doa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau tahu setiap permohonan doa yang anak-anak-Mu doakan. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menjawab dan terjadi mujizat kesembuhan bagi yang membutuhkan. Mujizat berkat dan kelimpahan bagi yang mengalami kesulitan ekonomi maupun pekerjaan. Juga pemulihan bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah keluarga atau masalah yang lain. Kami berdoa biar mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Amen, amen, amen. Saudara sekalian, kita hari ini masih melanjutkan kembali dalam serial daripada Mesbah Mujizat. Kita belajar dari perkataan berbahagialah dari Tuhan Yesus di atas bukit bagi murid-muridnya. Dan hari ini, saudara sekalian, kita akan belajar sebuah judul khotbah, yaitu berkat dibalik kelemah lembutan. Berkat dibalik kelemah lembutan. Yesus berkata di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara sekalian, kata berbahagialah dalam bahasa Yunaninya makarios, punya dua pengertian, blessed, diberkati, and happy, berbahagia. Jadi ternyata, saudara sekalian, yang Tuhan sedang mau katakan hari ini buat kita, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Artinya, ada kebahagiaan saat kita hidup dengan kelemah lembutan, tetapi juga ada berkat di balik kelemah lembutan. Mari coba, kalau saudara percaya, coba ketiklah, ada berkat di balik kelemah lembutan. Sekali lagi, ada berkat di balik kelemah lembutan. So, sekalian, apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan? Ingat, Tuhan berkata, diberkatilah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, bukan lemah gemulai. Kita tetap harus punya sebuah kekuatan, ketegasan. Pria-pria juga jalannya harus kuat, ya kan? Jalannya harus tegak, ya, penuh dengan wibawa. Tetapi kelemah lembutan di sini berbeda dengan lemah gemulai. Tetapi kata lemah lembut dalam bahasa Yunaninya dari kata praus, artinya dalam mild, lemah lembut, meek, lemah lembut, dan humble, rendah hati. Nah, yang menarik ternyata ada berkat di balik kelemah lembutan, artinya ada berkat di dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita hidup lemah lembut dan rendah hati. Karena lemah lembut atau praus ini juga merupakan sifat dan karakter dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, ikutlah perintahku, kata Yesus, dan belajarlah daripadaku. Belajar daripada Yesus. Ikuti apa perintah Tuhan. Sebab aku ini Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan merasa segar. Haleluya. Saudara sekalian, ternyata ada berkat, ada kebahagiaan di balik kelemah lembutan atau kerendahan hati. Sehingga saudara dan saya bisa merasa segar dalam hidup ini. Lihat bagaimana kita perlu belajar dari Yesus. Agar karakter kita yang kasar, karakter kita yang sombong, yang suraku penuh dengan semua merasa diri hebat, itu kita ubah
bersama pertolongan Tuhan untuk menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan seringkali orang berkata, ya, jika Tuhan Yesus kan, dia adalah Tuhan. Pantas Tuhan Yesus bisa memiliki karakter lemah lembut dan rendah hati. Tetapi kita kan manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa. Bagaimana mungkin karakter saya yang sombong, karakter saya yang kasar, yang kaku, bisa berubah jadi lemah lembut dan rendah hati? Nah, saudaraku, lihat di Alkitab bukan hanya menceritakan tentang Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Tetapi di Alkitab juga kita bisa belajar dari manusia biasa yang sama seperti saya dan saudara. Orang ini adalah orang yang sombong, orang yang kasar, pemarah, orang yang benar-benar suraku hidup dalam kesombongan, tetapi akhirnya dia mau diubah Tuhan menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Siapakah orang ini? Itulah Musa. Mari kita lihat Alkitab mencatat dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wow, luar biasa. Inilah karakter Musa yang sampai tercatat dan dipuji di Alkitab, bahwa Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Musa hidup dalam kelemah lembutan, dalam kerendahan hati, lebih dari setiap manusia yang di muka bumi. Lihat Musa dari seorang yang kasar, seorang yang keras, pemarah, bahkan sombong, berubah jadi lembut hatinya. Coba lihat lagi dalam Bilangan 12 ayat 3 dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Musa adalah orang yang sangat rendah hati, melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. Wow, keren banget. Saudara sekalian, jadi kalau saudara berkata, ya kalau dari Tuhan Yesus kita nggak sebanding, kita kan manusia berdosa, siapa kita kok bisa punya karakter lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus? Mari kita belajar hari ini dari seorang bernama Musa yang tadinya sombong, tadinya pemarah, tadinya seorang yang maunya sendiri, tapi bisa diubah Tuhan jadi lemah lembut dan rendah hati. Tahukah Anda bahwa Musa dibentuk dan diubah Tuhan melewati proses demi proses kegagalan, proses padang gurun selama 40 tahun yang harus mengembalakan kambing domba di Midian milik mertua Musa. Ingat bahwa Musa seorang pangeran Mesir yang diadopsi, yang akhirnya sombong, arogan, dan dia membunuh orang Mesir demi mau membela bangsanya Israel. Ketika Firaun tahu dan mau membunuh Musa, Musa lari ketakutan ke padang gurun Midian. Di sanalah merupakan proses 40 tahun Musa dibentuk Tuhan di padang gurun Midian. Musa akhirnya mau berubah dan diubah Tuhan. Dari orang yang keras menjadi orang yang lembut. Dari orang yang pemarah menjadi orang yang sabar. Dari orang yang sombong jadi orang yang rendah hati. Itu sebabnya tadi dalam suraku Bilangan 12 ayat 3, Musa disebut orang yang paling lemah lembut, orang yang paling rendah hati di antara orang yang hidup di bumi ini. Nah, hari ini saudara sekalian, kalau Musa bisa diubah dan dibentuk Tuhan, maukah saudara diubah Tuhan? Maukah Anda mengizinkan Tuhan memproses karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus? Menjadi orang yang penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemah lembutan, hati yang mudah ditegur, hati yang mudah bertobat, hati yang mau menerima masukan, dan hati yang rendah hati. Saudara sekalian, percayalah, Tuhan yang sama yang mengubah Musa, Tuhan yang juga sanggup mengubah saya dan mengubah saudara. Ayo yang percaya, coba ketiklah, katakan,
saya mau diubah Tuhan. Sekali lagi, saya mau diubah Tuhan. Jangan tunggu saudara melewati kegagalan, melewati padang gurun yang menyakitkan seperti Musa. Hari ini juga, izinkan Tuhan mengubah, mencabut setiap sifat kesombongan kita dan dialiri dengan kerendahan hati seperti sifat Yesus. Musa akhirnya melewati proses demi proses sampai dia menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Dunia sedang mengajar, kalau kamu lemah lembut, maka kamu adalah orang yang lemah. Kamu harus kuat, kamu harus tunjukkan pembalasanmu saat orang berbuat jahat. Namun itu bukanlah kebenaran firman Tuhan. Mungkin orang berkata, apa untungnya, apa berkatnya kalau saya hidup dengan kerendahan hati, hidup dalam kelemah lembutan. Zaman sekarang di mana-mana orang saling menyombongkan diri, orang mau menunjukkan pamer kekayaan, pamer kepandaian, pamer kehebatan, pamer kesalehan, apalagi pamer berkorban. Bagaimana saya bisa lemah lembut dan rendah hati kalau dunia sedang seperti ini? Apa sih untungnya, apa sih berkatnya jika saya hidup dalam kelemah lembutan dan rendah hati? Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar ada 4 keuntungan di balik kelemah lembutan atau kerendahan hati. Saudaraku, keuntungan yang pertama adalah kerendahan hati membuat hidup jadi ringan. Kerendahan hati membuat hidup jadi ringan. Musa yang tadinya sombong, hidupnya berat, menanggung beban mental dan beban harga diri. Tetapi sejak Musa berubah menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati, maka hidup Musa berubah jadi ringan. Tahukah Anda, orang yang sombong adalah orang yang selalu sibuk memikirkan apa pendapat orang lain tentang dirinya. Orang yang sombong adalah orang yang selalu berpikir, bagaimana saya bisa lebih baik, lebih favorit, lebih dipuji, dan disukai oleh orang lain. Sehingga hidupnya penuh dengan tekanan, penuh dengan beban yang berat. Sementara orang yang rendah hati, hidupnya ringan. Kenapa? Karena dia hidup berserah total kepada Tuhan. Haleluya. Ayo coba ketik katakan, rendah hati membuat hidup jadi ringan. Haleluya. Rendah hati membuat hidup jadi ringan. Ya Pak ya? Orang kalau sombong, saudaraku, diomongin orang dikit aja, nggak bisa tidur. Tapi kalau orang rendah hati, biar diomongin banyak orang, saudaraku. Yang penting dia koreksi diri, tetapi kalau itu nggak benar, dia serahkan ke Tuhan. Dia berserah total kepada Tuhan, sehingga hidupnya enteng, hidupnya ringan. Hari ini kalau engkau sedang hidup berat, karena engkau menjaga reputasimu, menjaga semua gengsimu, maka hidup saudara terlalu capek dan lelah. Izinkan hari ini Tuhan mengubah hidup kita menjadi orang yang rendah hati, sehingga saat orang merendahkan kita, kita tidak tersinggung dan marah, karena kita sadar kita cuman orang yang di bawah. Kita cuman hamba. Adakah saudara waktu Anda masuk ke rumah seseorang, Anda sebelum masuk ke rumah orang itu ada keset, ada alat alas kaki? Lalu saudara kalau menginjak-injak alat ke alas kaki, apakah ada keset itu marah, tersinggung? Kenapa kamu menghina dan menginjak-injak saya? Tetapi keset itu akan tetap tenang, sebab dia tahu memang dia hanyalah keset. Orang yang punya hati hamba, orang yang rendah hati, saat direndahkan, dia akan tetap berkata, aku cuman hamba. Bahkan saat orang yang rendah hati ditinggikan, dipuji, dipermuliakan, maka dia akan selalu sadar bahwa itu semua karena Tuhan yang menyertai dia. Saudara sekalian, orang yang rendah hati adalah orang yang hidupnya ringan. Hidupnya tidak bergantung dari apa pendapat dan kata-kata orang, tetapi hidupnya berserah total kepada Tuhan. Ayo coba ketik katakan, saya mau berserah total kepada Tuhan. Sekali lagi, saya mau berserah total kepada Tuhan. Hari ini, saudara sekalian,
Jadilah orang yang rendah hati seperti Musa. Jadilah orang yang rendah hati seperti Tuhan Yesus. Sehingga engkau mengalami berkat dan kebahagiaan. Orang rendah hati akan hidup bahagia. Tidurnya pun nyenyak. Makannya pun hauje. Sebaliknya orang yang sombong, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, emosi, merasa terendahkan, merasa direndahkan, dihina. Dan akibatnya hidupnya akan menderita. Siapa yang mau hidup bahagia? Siapa yang mau hidup ringan? Jadilah orang yang rendah hati. Ayo coba ketik katakan, saya mau rendah hati. Haleluya. Saya mau rendah hati. Kenapa? Karena kerendahan hati membuat hidup jadi ringan. Yang kedua, apa untungnya hidup di balik kelemah lembutan dan rendah hati? Yang kedua, Saudara sekalian, kerendahan hati disayang Tuhan. Kerendahan hati disayang Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan benci kesombongan, tetapi Tuhan mencintai orang yang rendah hati. Jika saudara mau dibenci Tuhan, hiduplah semakin sombong. Namun jika saudara mau disayang Tuhan, teruslah hidup rendah hati. Saya percaya orang yang rendah hati itu suka dengan orang yang rendah hati. Sebaliknya orang yang sombong juga nggak suka dengan sesama orang sombong. Kenapa? Karena biasanya orang sombong merasa tersaingi dengan orang lain yang lebih sombong. Dan biasanya orang sombong akan dengan gampang berkata, lu sombong, dia sombong, padahal dia sendiri juga sombong. Sebaliknya kalau orang rendah hati, pasti suka dekat bersama dengan orang yang rendah hati. Demikian juga dengan Tuhan yang rendah hati. Dia Tuhan yang maha mulia tetapi rendah hati. Tuhan juga suka, sayang, dan mau tinggal bersama orang yang rendah hati dan remuk hatinya. Saudara sekalian, sebaliknya Tuhan tinggalkan, Tuhan tidak suka, tidak betah bersama dengan orang yang congkak, orang yang sombong. Dan kesombongan adalah awal dari segala kejatuhan. Kecongkakan adalah awal daripada segala keruntuhan. Hari ini, Saudara sekalian, jika Anda mau tetap langgeng dalam hidup kita, mari kita belajar punya kelemah lembutan. Kita belajar memiliki kerendahan hati, karena kerendahan hati disayang Tuhan. Ayo coba ketiklah katakan, kerendahan hati disayang Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, kerendahan hati disayang Tuhan. Yang ketiga, apa untungnya hidup lemah lembut dan rendah hati? Yang ketiga, kerendahan hati membawa peninggian. Musa, seorang gembala Midian, akhirnya justru diangkat Tuhan, dipercaya Tuhan, jadi pemimpin besar bangsa Israel. Tahukah Anda bahwa panggilan Tuhan, peninggian Tuhan bukan datang saat Musa menjadi pangeran di Mesir dengan kesombongannya, tetapi justru peninggian Tuhan itu datang dan tiba sejak Musa hidup dalam kerendahan hati. Jika hari engkau berkata, saya sudah diberkati, saya sudah di atas, saya sudah diangkat Tuhan, percayalah, itu belum apa-apa. Semakin kita merendahkan hati, maka akan ada peninggian, promosi, dan akan ada, saudaraku, pengangkatan yang dari Tuhan. Manusia kalau mengangkat, meninggikan, hanyalah sementara. Tetapi jika Tuhan yang meninggikan kita, akan luar biasa. 1000 manusia boleh berusaha menjatuhkan kita dari atas ke bawah. Namun jika ada satu tangan Tuhan yang mengangkat kita, percayalah, tidak akan ada yang bisa merendahkan. Hari ini ketika engkau sedang melewati ujian demi ujian kerendahan hati, percayalah akan tiba waktunya peninggian. Mungkin hari ini engkau sedang seringkali dibuli, dihina, karena engkau adalah orang Kristen yang hidup atas firman Tuhan. Saudara menolak untuk korupsi. Anda menolak untuk ke dunia malam dalam kenikmatan dengan teman-teman Anda. Mungkin Anda menolak untuk melakukan perzinahan. Ketika Anda menolak untuk melakukan dosa, lalu Anda direndahkan, Anda dianggap aneh,
Anda dianggap sebagai orang yang agamawi, sok gereja. Tapi percayalah, kerendahan hati membawa peninggian. Akan tiba waktunya Tuhan meninggikan dan mengangkat kita. Dan lihat bagaimana orang-orang yang merendahkan dirinya, dia akan diangkat dan ditinggikan oleh Tuhan. Ayo coba ketik katakan, kerendahan hati membawa peninggian. Sekali lagi, kerendahan hati membawa peninggian. Yang keempat, yang terakhir, apa untungnya kita hidup dalam kerendahan hati? Yang keempat, kerendahan hati menarik datangnya berkat. Kerendahan hati menarik datangnya berkat. Saudara sekalian, kerendahan hati seperti magnet yang akan menarik datangnya berkat. Dan ingat, berkat bukan hanya bicara soal uang, tetapi berkat bicara tentang kebahagiaan. Berkat bicara tentang keluarga harmonis. Berkat berbicara tentang hidup yang penuh dengan arti. Berkat juga bicara tentang hidup yang penuh dengan banyak teman-teman yang mengasihi dan mencintai kita. Sebaliknya, kesombongan seperti sebuah mesin tiup, mesin blower, yang akan menerbangkan, menjauhkan berkat dari hidup kita. Percayalah bahwa berkat akan mendekat dengan orang yang rendah hati. Sebaliknya, berkat akan menjauh dari orang yang sombong. Saudara, lihat bagaimana air terjun Niagara itu adalah sebuah keajaiban dunia. Kenapa? Karena begitu derasnya air mengalir dari danau sungai, dari danau Erie menuju ke danau Ontario di perbatasan Amerika dan Kanada. Dan saya perhatikan bahwa air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih bawah, ke tempat yang lebih rendah, sampai akhirnya kumpul dan turun menjadi air terjun Niagara yang begitu cantik dan indah dan mengagumkan. Percayalah, saat kita terus hidup dalam kerendahan hati, itu akan mengalirkan berkat, mengalirkan pengurapan, mengalirkan hikmat, mengalirkan segala pemakaian Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Hari ini ketika saudara sedang melewati pergumulan apapun juga, tetaplah rendah hati. Percayalah, akan tiba waktunya Tuhan akan mencurahkan berkat buat saudara. Ketika pasangan Anda merendahkan, menghina saudara, tetaplah rendah hati. Ketika mungkin saudaraku orang lain menghina Anda, tetaplah rendah hati. Belajarlah mengampuni, belajar sadar, aku cuman keset, aku cuman alas kaki, diinjak-injak enggak apa-apa, tapi nanti Tuhan yang akan meninggikan. Alkitab berkata bahwa berkat akan mengalir, berkat akan mengikuti orang-orang yang rendah hati. Alkitab berkata bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ayo coba ketik katakan, berkat datang saat saya rendah hati. Haleluya. Berkat datang saat saya rendah hati. Hari ini, saudara sekalian, mari kita di saat sedang diberkati, di puncak kesuksesan kita, tetaplah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa berkat itu akan mengalir saat kita semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ada banyak kesaksian orang-orang yang selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan dengan terus meminta tiap hari tuntunan, pimpinan Tuhan, padahal dia adalah orang sukses dan berhasil. Yang menarik, Tuhan tuntun langkah demi langkahnya. Terkadang dia bisa buat kesalahan, namun orang benar langkah-langkahnya tidak akan jatuh sampai tergeletak. Dan akhirnya kita mendengar banyak orang-orang yang justru waktu direndahkan, justru akhirnya mereka mengalami berkat yang ajaib. Saya masih ingat bagaimana ketika saya melewati proses perendahan hati. Di saat itulah ketika ada orang-orang yang meninggalkan gereja, yang meninggalkan kami, dan kemudian menjelek-jelekkan. Secara manusia saya bisa marah, kecewa. Mereka adalah orang-orang yang pernah kami tolong. Tetapi saya belajar untuk menyerahkan ke Tuhan. Saya belajar untuk menghadapkan ke Tuhan. Saya lepaskan pengampunan. Saya memberkati mereka. Yang ajaib, sampai hari ini berkat Tuhan tak habis-habisnya mengalir dalam kehidupan kami, dalam gereja juga. Saudaraku, bagaimana Tuhan selalu setia menolong dan memberkati
orang-orang yang rendah hati. Kesimpulannya, nikmati berkat di balik kerendahan hati. Sebab Yesus berkata, diberkatilah, berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi. Dan Saudara sekalian, lihat bagaimana Musa dari orang yang lemah lembut, dari orang yang sombong, bisa menjadi lemah lembut, dari orang yang sombong, bisa jadi rendah hati. Maka hari ini izinkan Tuhan mengubah hidup kita menjadi lemah lembut dan rendah hati. Yang pertama, kerendahan hati membuat hidup jadi ringan. Kalau hari ini selama ini hidupmu beban, berbeban berat, karena engkau hidup dalam kesombongan, engkau takut dipermalukan, hari ini belajarlah bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Yang kedua, Saudara sekalian, kerendahan hati disayang Tuhan. Kalau Tuhan menyayang kita, wow, hidup kita akan dahsyat. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan membenci kita, wow, itu petaka yang mengerikan. Yang ketiga, kerendahan hati membawa peninggian. Percayalah akan tiba waktunya pengangkatan yang Tuhan akan berikan, promosi saat kita terus rendah hati. Dan yang keempat, kerendahan hati menarik datangnya berkat. Percayalah orang yang rendah hati akan mendapat ganjaran, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hari ini, Saudara sekalian, apapun pergumulan Anda, apapun berkat yang kau nikmati, tetaplah lemah lembut dan rendah hati. Saya percaya ada kuasa di balik kelemah lembutan. Ayo coba ketik katakan, ada berkat di balik kelemah lembutan. Sekali lagi, ada berkat di balik kelemah lembutan. Dan besok Sabtu kita akan lanjut kembali dalam perkataan Yesus tentang berbahagialah, diberkatilah. Besok kita akan belajar berkat di balik lapar dan haus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat semua kebenaran firman. Kalau engkau mengajar kami, agar kami mau diubah Tuhan, dari orang yang keras, orang yang mudah marah, dari orang yang sombong, jadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Kalau Tuhan bisa mengubah Musa, ubah hidup kami Tuhan. Dan Bapa, biar kami menyadari bahwa kerendahan hati akan membuat kami, hidup kami jadi ringan. Kerendahan hati akan membuat kami disayang Tuhan. Kerendahan hati akan membawa peninggian. Dan kerendahan hati akan menarik datangnya berkat. Hamba berdoa berkati semua sahabat Mesbah Mujijat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang melewati masa-masa sulitnya ekonomi ataupun pekerjaan. Tuhan tolong berkati. Tunjukkan anugerah-Mu Tuhan. Kalau ada yang mengalami masalah keluarga, perjodohan, masalah anak, masalah orang tua, masalah pasangan hidup, Tuhan yang menjama, memulihkan dalam nama Yesus. Biar kemurahan dan kebajikan-Mu senantiasa mengejar hidup kami. Dan biar kami terus mau belajar dan diajar seperti Yesus yang terus hidup dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Berkat-Mu menyertai kami semua. Sekarang Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turut menyertai Saudara, memberkati Saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Coba ketik katakan, saya mau hidup rendah hati. Haleluya, saya mau hidup rendah hati. Saudara, besok kita akan lanjutkan lagi dalam serial khotbah ini, yaitu berkat di balik lapar dan haus. Dan jangan lupa Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Sekarang juga subscribe. Dan Anda juga bisa pencet like, ya, dan juga komen yang baik dan share pada teman-teman Anda. Jangan lupa Anda follow Instagram saya Lukas Kusuma maupun juga Instagram Bethany Miracle Center. Dan Saudara sekalian, kalau ada kesaksian maupun permohonan doa, silakan kirim. Dan jangan lewatkan untuk Anda bergabung setiap hari jam 7 malam waktu Jakarta dalam YouTube channel Bethany Miracle Center yang akan jadi berkat buat setiap kita semua. Saya percaya bahwa ada berkat di balik kelemah lembutan dan kerendahan hati. Saya Pastor Lukas Kusuma menyampaikan berkat Tuhan. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Sampai berjumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.